Dia tu kan kita orang sembang satu isu ni. Kita orang tengoklah perangai seorang manusia ni. Kita macam, kenapa perangai dia begitu teruk sekali? Kita cakap macam tu kan. Borak punya borak, tiba-tiba kawan saya kata, I wonder apa yang berlaku masa childhood dia sampai dia senang untuk pijak kepala orang, ignore pandangan orang lain tentang diri dia. Ignore ni maksudnya teguran yang berasas lah kan. Ignore, kemudian rasa bangga diri dan sebagainya. Habis sembang lah. So, kawan-kawan saya cakap, kita wonder sebenarnya apa childhood dia. Saya cakap lah, kenapa kita nak wonder childhood dia pula kan? Takkan salah mak ayah dia. Mak ayah dia besarkan dia daripada kecil sampai besar tu, elok dah didikan ni insyaAllah. Lepas kita dah 18 tahun, kita dah decide sendiri kita nak jadi apa kan? Kita ada kuasa untuk decide siapa kita sebenarnya kan? Tapi sebenarnya saya silap lah. Upbringing ialah faktor untuk personality kita yang sekarang ni. Jadi, bila kita kecil, mak ayah kita ada cara handle ataupun berinteraksi dengan kita kan? Jadi, daripada hubungan dengan mak ayah kita, dengan keluarga, adik-beradik, sanak saudara dan rakan-rakan jiran semua, kita sebenarnya membina personality kita. Dan personaliti kita ni disebabkan dia dibina daripada kecil sampai kita besar kan, sampai kita sebelum dewasa tu. Maksudnya dia satu benda yang sangat core lah sebab kita bina daripada kecil. Core ni bahagian teras dalam kan, dia sangat teras dalam badan kita ni, dalam hati kita ni. Bila something happen, kalau core kita tak betul ataupun core kita tu tak elok, maksudnya dalam kita tu busuk misalnya, kita akan release benda yang busuk lah. As simple as that lah sebenarnya. Dan mungkinlah kita rasakan kita dah besar kan, kita dah besar jadi kita buat keputusan kita sendiri. Kita tak memberi kesan kepada mak ayah kita. Dia bukan datang daripada mak ayah kita. Tak juga sebenarnya. Apa yang kita keluarkan disebabkan dia datang daripada core, kita kena reflect balik childhood kita ni jenis apa. Kalau masa childhood, family kita jenis yang mak ayah kita authoritative kan. Dia orang bagi arahan tapi dalam masa yang sama dia menitik beratkan pandangan kita sebagai anak dia. Jadi misalnya kata, example-nya macam mak kita kata, okay kau nak masuk sekolah apa? Asrama ke sekolah menengah biasa kan? Lepas tu kita kata, kita nak masuk asrama. Mak kita pun kata, okey, masuk asrama. Tapi keputusan ni keputusan kau. Apa-apa jadi, kau bertanggungjawab atas keputusan kau. Itu contoh mak ayah yang authoritative lah. Jadi, mak ayah yang authoritative, kalau daripada kita kecil, bila kita besar, sebab kita ada personality tu kan, mak ayah kita treat kita macam tu, menjadikan kita orang yang memutuskan satu-satu keputusan dan bertanggungjawab dengan keputusan tu. Bila kita besar, kita akan jadi orang yang bertanggungjawab lah. Apa-apa berlaku, kalau within our own radius yang kita punya tanggungjawab, kita akan sedar yang, oh sebenarnya benda tu jadi sebab salah aku. Macam tu. Kita akan jadi orang yang macam tu. Tapi kalau masa kita kecil, mak ayah kita contohnya selalu silent treatment kita ke kan, kita buat salah. Lepas tu mak ayah kita macam ignore kita, tak layan kita. Bila kita besar, kita ada tendensi untuk buat benda yang samalah kepada orang lain. Ataupun masa kita kecil, mak ayah kita tak suka recognize pencapaian kita. Misalnya macam bila kita balik rumah, kita cakap, mak hari ni adik menang pertandingan syarahan agama kan. Lepas tu mak ayah kita kata, itu je. Ataupun dia tak cakap apa-apa, dia diam, dia tak cakap tahniah, dia tak peluk, tak apa. Bila kita besar, kita akan jadi orang yang memerlukan recognition daripada orang lain. Sebab masa kita kecil, kita tak dapat recognition tu daripada mak ayah kita. Jadi kalau daripada kecil, kita biasa di-recognize. Mak ayah kita biasa appreciate kita punya effort. Mak ayah kita selalu cakap, oh bagusnya masuk pertandingan syarahan agama, bagus-bagus, mak support. Tapi jangan sampai tinggal pelajaran. Nanti bila kita besar, kita tak perlu dah validation daripada orang lain untuk cakap, you are good, you are strong. Tak perlu dah. Kita boleh cakap diri kita sendiri. Thank you.